Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwatu iman, ahli ibadah, ahli talabu ilmi rahimakumullah. Untuk pembahasan istighfar mah ditamatkan saja. Kita kembali ke kitab zakat. Kalau tidak salah sekarang hadis nomor 627. Itu ya. Pada hadis ini kita harus pandai menghitung. Nah, di sini salah satu perlunya diajar matematik. Hadis nomor 627. Bismillahirrahmanirrahim. An Aliin radhiyallahu anhu qol. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha khamsatu darahima wa laisa 'alaika shay'un hatta yakuna laka 20 dinaron. Wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha nisfu dinarin fa mazada fa bihisabi zalika wa laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihi al-haulu. Rawahu Abu Dawud wa huwa hasanun wa qad ikhtulifa fi rabbihi. Dari Ali radhiyallahu anhu qol, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu mempunyai 200 dirham, dan sudah mengendap, uang itu sudah mengendap 1 tahun. Jadi ada pada kita 1 tahun 200 dirham itu. Maka zakatnya adalah 5 dirham. 5 per 200 seberata. Upami 5 per 100, 5%. Reste. Ya, upami 5 per 100. Upami 5 per 200, 2,5%. Dan tidak wajib atasmu sesuatu hingga kamu mempunyai 20 dinar. 20 dinar itu sama dengan 200 dirham. Jadi sadinar teh 10 dirham. 1 dinar 10 dirham. Di sini ada 20 dinar. Dan sudah mengendap atau sudah dimiliki oleh kamu 1 tahun, maka zakatnya adalah 1/2 dinar. Seberapa? 1/2 per 20, 2,5%. Kalau tadi mah 5 per 200, sekarang 0,5 ya per 20.
sudah lewat satu tahun maka zakatnya setengah dinar. Dan yang lebih dari itu dihitung. Dan tidak ada harta zakat kecuali lewat satu tahun. Yang dimaksud di sini adalah seperti zakat ya. Yang kemarin itu zakat binatang, binatang ternak gitu. Zakat yang dimaksud di sini adalah zakat harta. Kalau dagang itu tidak hawa, tapi perbelanja. Ada orang yang dagang setiap Ramadan, boleh setiap Ramadan, tapi harus dihitung sejak awal berapa ia belanja. Kemudian zakatnya boleh dikeluarkan pada bulan Ramadan. Ada yang menyatakan harus satu hawa, sebab ada dagang yang musiman. Sehingga tukang sapi, tukang domba, itu tidak sampai satu hawa, sehawa atau setahun. Tidak sampai satu tahun. Hasilnya banyak, sapi itu kan sampai jutaan, tapi dikarenakan tidak satu tahun, nanti zakat nanti. Padahal itu dihitung zakat dari belanja. Apabila memang merasa rugi, maka dia wajib infak. Di sini disebutkan emas dan perak. Dirham itu uang perak. Emas dinar itu uang emas. 200 dirham itu sama dengan 20 dinar. 5 dirham sama dengan setengah dinar. Ya. 1 dinar itu 4 gram. Nah, kita yang kita tahu itu dinar. Ya. 1 dinar itu 4 gram. Kita kan sudah bahas ya itu. Ayahnya Kak Bungkur. Hilap deui. Kita lihat ada keterangan barangkali. Kalau 4 gram berarti kali 20 jadi berapa? 80 gram. Karena itu para ulama sepakat ketika kita punya uang sebanyak 80 gram emas murni antam, seberapa? 1 juta? 1 juta. Jadi 80 juta. Itu harus dihitung sejak kapan kita punya 80 gram itu. Jadi kalau nala dina buku rekening mah aya teteh titi mangsa aya. Nah, sejak kapan itu? Tapi itu dihitungnya harus dengan hitungan bulan Hijriah. Bulan Hijriah sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal bulan Masehi. Dan bulan Hijriah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Itu ayatnya Quran surat At-Taubah ayat 36. Nah, 34 dan 35 itu bab zakat. 34 dan 35 itu bab zakat. Nah, 36-nya bab perhitungan bulan. Satu tahun itu 12 bulan. Dihitung misalnya ngemut na Ramadan ayeuna hijriah sasih naon sok? Eh? Pami masehna kaping 4 tahun. Apa tamanya? Upami hijriahna Jumadil. Ayeuna nyebat Jumadil, nyebat Jumadal.
yang betul itu Jumada, tapi orang dia mah beri Jumada gitu nanaun lah. Jumada akhirnya mana? Jumada. Nah, kita punya emas atau punya harta itu seharga 80 gram atau 80 juta rupiah dalam rekening itu bulan Ramadan. Ternyata bertahan itu 80 juta teh sampai Ramadan yang akan datang, maka keluarkan 2,5% sabaraha teh tina 80 juta teh 2 juta ya 2 juta lebih dari 80 juta. Nah, kita bilangnya juta ya, karena upami kana emas bapak-bapak mah ngahuleng. Iya, ibu-ibu nu apa eta ge emas eta deh, emas ngora, emas muda. Itu lebih dari 80 juta, misalnya 90 juta, maka zakatnya 2,5%, 2,5% 0, pakai 0 lagi tidak? Kalau 0,25 berarti 25%. Ya. 0 ini kalkulator ima. 0,025 kali 90 juta itu keluar. Jangan merasa rugi kalau kita punya uang 80 juta kemudian di zakatan 2 juta. Atuh cermenan seep moa, sebab tahun payuna moa. Ya. Tahun depannya tidak akan zakat, ya. Sebab sudah berkurang dari 80 juta jadi 78 juta pun mau zakat. Mau berkurang, mau bertambah. Kan biasanya bertambah, ya kalau bertambah bertambah saja. Itu zakat di sampai 100 juta ya dihitung saja begitu. Kalau tidak mau zakat, wah cenah zakat wae. Ya sudah jangan bertambah lagi. Tapi biasanya tambahnya suka banyak daripada zakat. Seperti zakat kambing kan setiap 40. Setiap 40 tidak mau zakat, nah dipencit hiji tah. Jadi 39. Tahun depan kan maknya 40 atuh. Iya, pasti nambah sebab nu danten lagi, danten teh naon? Kan? Iya nu danten oke seanakan itu satu tahun depan mah gitu. Ya. Dari istilahnya danten gitu. Jadi domba mah jalu upami hayam jago. Tara mah domba jago cenah. Hayam jalu bisa wae teteh gitu. Nah, ini ayat Qur'annya bisa dibaca dari sudah kita baca sebutan asana mah surat At-Taubah ayat 34 35 nah 36 silakan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun
memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang takwa. Nah, di sini disebutkan tentang orang rahib ya, para pendeta itu diantaranya. Para pendeta Yahudi, pendeta Nasrani, mereka suka mengumpulkan uang, makan uang orang. Makan uang orang itu dikumpulkan dari penjualan surat pengampunan. Surat pengampunan. Kan ayah gereja teh urang khususnya anu tidak dilik ayah tidak ningali ka ditu teh henteu barang tingali. Jadi mun doraka teh datang kalinya naon can dosa teh? Korupsi cenah abdi mah sabaraha korupsina? Sami ayar nya cenah sakitu we kaluarkeun kitu. Pamisa 10 miliar benten deui teh. Boga surat eta diampuni teh. Namanya surat pengampunan. Oke, bumi segera dicana ke kuburan mesti ditaros. Nah, saya tahu itu dari Quran. Ya. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani memakan harta manusia dengan cara batil. Yaitu mereka mengumpul-ngumpulkan harta. Mengumpul-ngumpulkan harta. Ustaz ge aya nu kitu teteh. Aya malihan mah kapungkur tas sembeling dicepatat. Jadi kurban teh kudu ka ustad. Kutitipkeun ka ustad kurban teh. Eta anu kurbanna fakir miskin teh kabagian. Sabab ieu bakal ditepikeun ka Allah. Saha nu bisa nepikeun sok unta ka di kurbanna. Kalau kurbanna seueur gua atos cenah artoskeun. Saumur hidup sataun eta teh. Tapi kan ketentuannya tidak begitu. Justru harus dibagikan kepada siapa saja yang meminta dan yang tidak meminta. Kemudian pada ayat 35-nya, harta yang tidak diinfakkan di jalan Allah itu, yaitu harta zakat yang 2,5%-nya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan emas atau perak. Kemudian emas dan perak itu dijadikan setrika. Setrika istrika. Kan? Setrika. Maksudnya istrika. Jadi istrika istriku. Setrika. Dan setrika itu jalan-jalan. Ulangi lagi ayat 35-nya. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka. Lambung ya. Lambung. Jadi setrika dahi, lambung, dan punggung. Sebetulnya bukan lambung, tapi gigir. Teteh. Gigir ya, lambung bukan perut. Yang disebut dahi itu bagian depannya semuanya disetrika. Lambung di sini, wajunubihim itu bagian pinggirnya. Wa zuhurihim bagian punggungnya, artinya semuanya. Dan setrika itu besar dan kecilnya tergantung zakat yang di yang tidak dikeluarkan. Kalau zakatnya saageung peureup nya ageung peureup setrikana. Kalau zakat yang tidak dikeluarkan itu lebih besar lagi, lebih besar lagi. Itu pada hari dipanaskan di neraka itu. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Tengah ngokabal teteh jalan-jalan gitu. Naplok di Pak. Si Galenta. Dibuka Ali Imran ayat 180. Gitu. Iya, 180 silahkan dibaca artinya. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu
akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini pun menjelaskan tentang harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, atau orang yang makan harta zakat. Nah, jadi berpikirnya begini, bukan orang-orang kaya saja, ini kan orang kaya ya, yang zakat itu, anu kagungan emas atau ya uang 80 juta dan bertahan bahkan mungkin lebih orang kaya. Tapi mungkin saja ada jami zakat yang tidak mengeluarkan sesuai dengan aturan itu. Jadi yang pertama adalah orang yang menahan zakat, yang kedua orang yang mengelola zakat yang tidak sesuai dengan aturan. Kan sekarang zakat teh lebaran bisa jadi jeket teh. Nah, saya nak zakat gitu. Saya pernah menerima zakat. Saya sebagai apa? Memang saya pernah di Bazda ya, sebagai pembina di Bazda Jawa Barat. Itu ayam seksi nagih, wah banyak pak. Sebab nukapir lagi ditagih itu banyak itu. Kemudian saya hanya ya membina, begitu yang disebut membina teh, bikin makalah gitu. Kalau ada diskusi gitu. Tapi kebagian itu teh. Sehingga saya tanya, saya kerja apa? Ustaz tuh amilin cina. Dabdi macam amanat, Ustaz kan tuh nawis. Kalau saya tidak tanda tangan, ya cina itu milik abdi. Ustaz tanda tangan, kenwe artos nama. Cete, justru masalahnya tanda tangan. Dan mangkaning lebaran pak, badai lebaran sok. Mangkaning abdi teka mana-mana Ramadan teh. Terus saya atas nyamperkan piraku we. Pak cen sok tos dikaluarkan tiri tuna. Nah, jadi karena kan saya tidak merasa bekerja, pada akhirnya terus saya stop dan saya tidak jadi amilin lagi. Jadi amilin jadi ambilin. Ya, bahkan ada anggota DPRD di Karawang itu konsultasi. Ustaz cina, iya anggota DPRD kebagian zakat. Wah, neraka aja teh. Kerma gajihna badag, gawena eueuh. Kecuali sebagai mualafnya. Kan ada itu yang keempat, mualaf. Itu juga termasuk orang yang kikir sebab menggunakan harta zakat. Jadi itu tiasa merembet ke itu kadi. Kemudian ada yang menitipkan zakat. Pak Ustadz itu namun zakat. Aduh, harus jelas itu. Bahkan ku Ustadz itu kudu diamplopan, amplopnya kudu akan zakat. Pergi upami amplop teh di aksaraan ayah di nasaku bahaya itu. Kan bisa bebas digunakan ya. Kapernak we kuna di bumi. Wah, cenah iya gerbalanya gitu kan. Nobi kada aja. Tapi upami kali aya titipan biasanya kepada saya itu yatim ada titipan. Nah, itu tidak bisa diganggu itu. Bahkan saya pernah membongkar-bongkar buku, ternyata ada yang sudah 2 tahun titipan yatim. Untung aya aksaraan eta teh. Mangkaning keur perlu, Pak. Yatim jadinya. Tah. Jadi itu titipan. Nah, sini termasuk ya baholuna. Kemudian ada ayat lagi. Oh iya, bukan ayat ini. Buku Marom. Ya, lihat ya. Buku Marom, akhlak yang tercela. Kalau tidak salah. Ha,
Hadis nomor 1521. Ya, silakan dibaca artinya. Ada ya, oh, saya baca aja lah. An haulata al ansariyati radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rijala yatahawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yauma qiyamah. Akhrajahu Bukhari. Sesungguhnya ada beberapa orang menggunakan harta Allah dengan tidak benar, maka adalah baginya mereka neraka, bagi mereka neraka di hari kiamat. Keterangan ini hadisnya Bukhari ini sahih. Menggunakan harta Allah itu maksudnya memakan dan membelanjakan harta zakat oleh orang yang bukan ahlinya atau lebih ahlinya, tetapi oleh ahlinya tapi lebih daripada ukurannya, atau tidak profesional lah gitu, atau memang dia itu punya ilmu profesional tapi itulah. Di antaranya tuh pernah ini kasus ya, kasus nate zakat fitrah atau zakatul fitri, nanti kita bahas itu nanti ada kan setelah ini zakatul fitri atau sedekatul fitri. Kan zakat fitrah itu harus dibagikan setelah subuh sampai orang bubar dari sholat, sholat id itu didistribusikan. Dikarenakan harta zakat itu ada yang berupa uang, ada yang juga berupa beras, malam lebaran teh sibuk gak amilin teh, malam lebaran teh tak sibuk. Saya pernah jadi ketua itu, jadi ketua zakat. Waktu saya ke sana, di mana kopi? Ya udah di mana? Harun di mana? Iya, cina usah datu ayah konsumsi cina tu kapal. Tapi dia tah nukir cinta menang teh. Kalau tidak bisa menahan diri, jangan jadi amilin. Kan saya punya, kita punya hak. Iya, hak juga nanti itu. Setelah subuh. Karena itu di persatuan Islam ada zakat, nah ada sedekahnya. Nah, ini harus dihitung oleh amilin. Kan ada kolom zakat, ada kolom sedekah. Nah, kolom sedekah ini bisa digunakan untuk ngopi, tapi udud mesti menang tetap. Sebab makruhnya. Nah, air makruh kayak enggak nyaran tuh. Mantap, tak oke. Itu tina udud, udud meliwe sorangan. Kade deh, nalika udud teh, ulah baling hitung bea, sebab calacahnya bisi asup kadinya. Abdi kantos tak, mister eta nasi goreng. Ah cete, tong bari udud atu. Ah cete napa mau nanaon, mun murag kadinya mau dibayar cete. Teh, ditinggali heula gitu, tukang dagang teh, sok salat tara gitu. Mana itu tukang baso teras salat. Hayang kehampangan berenang. Kehampangan itu kan kuliwet dah ke DPR. DPR itu namun? Bawah pohon rindang. Di bawah pohon rindang kadinya. Tak ibu-ibu kada apa itu teh. Itu omeh apanya ada teras salat. Digibri-gibri kebungkut. Terus nyabak eta, terus nyabak baso. So kaya kumaha. Kada emuah. Nah, ini kaitannya dengan zakat, kita kembali lagi. Karena itu, ini kan harta amanat. Jangan mengatakan, wah ada ya merek ya sakitu, calacah sakitu mah. Nah, itu tidak boleh. Harus bersih. Dan kita sebagai pelayan, kita punya hak untuk kebagian dari zakat. Tapi jangan mengambil duluan sebelum waktunya. Di sini jelas sekali dalam hadis ya. Sesungguhnya, coba baca lagi coba artinya. Sesungguhnya ada beberapa orang menggunakan harta Allah dengan tidak benar, maka adalah bagi mereka neraka,
di hari kiamat. Di bawah keterangannya, keterangannya menggunakan harta Allah itu maksudnya memakan dan membelanjakan harta zakat oleh orang yang bukan ahlinya atau oleh ahlinya tetapi lebih daripada ukurannya. Karena itu di sini harus pandai mencatat. Kalau kita mau zakat kan seharusnya zakat itu dijemput. Kalau tidak dijemput, masukkan saja ke amplop, ditulis di sana teh zakat gitu. Jangan diganggu. Nah, ada tuh saya. Sebab bisi hiji mangsa orang punya keperluan gitunya. Ah, namut we heula tah eta teh kade. Namut karena harta zakat. Kalaupun harus itu kudu ada catatan, saya meminjam harta zakat sekian. Catatannya juga harus bagus dan disimpan rapi. Lah dogika catatan eta teh ih catatan naon teh piceun we teh we. Padahal malaikat nyatet. Dalam hal ini tidak ada yang tahu tentang harta kita kecuali kita. Di sini sebutkan emas dan perak. Kita lihat ini ya. Di sini sebutkan dirham dan dinar. Ada beberapa pendapat. Bagaimana harta bukan dinar, bukan dirham, bukan uang? Yang disimpan tadi kan uang ya, yang ada di rekening itu. Ini bukan. Ini adalah harta misalnya tanah kosong. Tanah kosong yang tidak produktif. Kalau tanah itu digarap dan dijadikan pertanian, maka tidak ada zakat dari simpanan. Itu bukan simpanan, tapi itu zakatnya dari pertanian. Apabila tanah itu dibangun, misalnya rumah, kemudian dikontrakan, maka itu bukan harta simpanan. Dan tidak ada zakat, tidak ada kewajiban zakat, tetapi ada infak dari hasil. Abdi mah eta ya hasilna cenah ada ieu teh kontrakan teh eureun atuh. Mah teh ya hasilna nya. Pasti ada hasilnya. Nah, itu yang keluarkan infak bukan zakat. Nah, di sini ada ulama berbeda pendapat harta seperti tanah yang disimpan kewe cenah ari peryogi diical. Nah, kan ada ya yang dijual. Karena itu ada yang menyatakan itu adalah harta simpanan kanzun yakni zuna itu. Ada lagi yang menyatakan itu tidak termasuk, terfokus pada harta emas, perak dan uang, tidak pada harta itu. Jalan keluarnya apabila diragukan, kita tetap saja keluarkan infak. Sebab harta tanah itu biasanya di daerah-daerah tertentu itu akan bertambah NJOP-nya. Kecuali di mana sok. Turun eta mah dan tidak ada yang mau beli. Di daerah banjir. Kan ada itu ustad di Dayeuh Kolot. Kata dipapatahan kok oleh orang kaya itu pindah atuh usaha atuh usaha teh pan disentak itu nyentak deui dati baheula geus hayang pindah nya jual cenah tuh bumina ya saha nu meuli dirinya itu cenah boleh jadi para saya apa. Seharusnya orang yang kena musibah itu tidak disentak itu Pak, sebab akan tersinggung itu nya sok atuh cenah beuli jadi harga tanahnya harganya jadi turun. Nah karena itu biasanya daerah-daerah tertentu itu hartanya atau nilainya bertambah. Nah di sini kita harus pandai menghitung, menghitung nama sendiri saja atau dengan istri, dengan suami, cik hitung ieu teh itu tah. Dan hitung juga yang ke belakang sebab ini ancamannya aduh keras sekali. Dalam Al-Quran surat At-Taubah dan surat Ali Imran itu. Kemudian ada harta-harta yang lain seperti harta bergerak. Nah,
bergerak contohnya. Nah, itu kan akan susut etama dan bukan simpanan kecuali pan ayah. Orang yang punya anak dua. Mobil anak lima. Nu ieu keur balanya, nu ieu keur ulin. Teh ulin oge dua aya dua teteh, nu ieu mah kangge offroad cenah. Itu beda deui teteh pan. Nu ieu mah ka jalan-jalan, nu ieu keur pamer. Siga mobil depek teh nya. Mobil depek di abdi sok ningali di jalan tol. Allah, eta cenah mobil nu maha teh. Da teu meunang lalaunan mobil nu maha mah. Ku kitu we. Jeung tekengan ka komplek. Loba polisi tidur ya. Ya eta. Jadi kudu di jalan tol. Keur naon teh mesen nu kitu kalau bukan untuk iya, pamer tah. Jadi kitu. Apakah itu juga kena zakat? Ya, itu tidak kena zakat. Itu aja zakat mobil mah. Kecuali memang simpanan yang kayak diicari. Tapi kan biasanya susut. Nah, itu harus wajib infak. Jadi pada asalnya, pada pokoknya adalah zakat berupa harta emas dan perak atau uang. Nah, kemudian ada suami yang membeli emas. Itu harus jelas akadnya. Pasti ke misalnya emasnya teh 20 gram. Berikan kepada istrinya. Istrinya harus tanya. Ini emas apa? Apakah simpanan? Atau perhiasan? Apakah milik bapak atau milik saya? Harus jelas. Pada orang mau dipasihkan emas. Oh, atau langsung dipakai. Kade teteh. Perlu jelas lah. Ibu langsung dipakai itu gus, oh, kata istrinya satu hanya gitu. Eh, saya oge cina cikla anda cina, gitu. Kangen mahugi, jadi bahaya itu. Jadi sekali lagi, ya kita harus menghitung harta kita yang tersimpan. Kalau merasa ragu, ya keluarkan saja tiap Ramadan. Atau kita tidak apa sejak kapan itu dadina buku rekening mah masehi atau lihata ya amanak Islam harita teh sakitu teh bulan September teh yena iraha hijriahnya. Nah terus dihitung apabila susah juga maka hitung saja Ramadan sebelum walaupun sebelum satu tahun cacan satu tahun ya teh. Dah harita teh mesete bulan Jumadal akhiroh atau Jumadil ula Jumadil akhir dah hitung saja begitu Ramadan keluarkan zakatnya dah marugel. Nah setelah itu dihitungnya per Ramadan dah akhir Ramadan memut waya tuh Ramadan mah akhirnya Ramadan marang masehi ini lah tuh Maret Lebaran. Ah lebaran apa tetar gitu. Idul Adha. Ayo Idul Adha mang. Tah temel da ieu ayo lebaran ieu mah. Ulah kalekeun ku tukang sayur gitu. Tukang sayur mah melak ningali eta amanah kita. Itu pernah itu di ledeng di Cisarua aya anu mesen amanah ieu ka ustad salah seorang ustad di Pajagaran. Mana itu Islam cenah? Ah lain cenah yang ek melak cabewe jeng cenjeng kol. Jadi anu itu Islam oke misalnya amanaknya munur. Sebab kalau panennya H plus lebaran itu kan maka ica kedah nate H min 7 H min 7 atau H min 5 atau sudah keluar itu tak ke lebaran teh itu. Eta sayur teh menyebut tu tiasa ngetang gitu orang tu. Saya juga gitu menghitung, tapi ayah nukir tanya menghitung. Wah cina ya terasa tahu ni dibalanyakan supaya kurang dari 80 juta boleh kita gitu? Boleh gitu boleh tapi dah anu licik mah apa wah. Iya, hari 80 juta punya dibalanyakan 1 juta jadi 79. Nah, 79. Tapi kalau sudah banyak, piraku iya tos 200 juta kedah dibalanyakan seberapa? 82
122 tuh ya aku gitu saja. Dan ini juga sebetulnya sebagai pembebas. Kalau tadi surat pengampunan ngan eta mah ka ustadna gitu, iya mah harta zakat mah kepada 8 asnaf yang sudah kita bahas, terutama fakir miskin. Tapi da ayeuna mah gampilnya ku cabang tos dipasihan eta nya. Kotak teteh lebetkeun ka dinya. Mata kok cang kocina teh. Atuh jeung kocina teh ari-ari. Saya cabut deui bade ngaliraunan gitu tiasa deui itu gitu tah. Itu mah sangat membantu itu. Sangat membantu. Tapi ulah saya mah katingali itu teh dikitukeun teh aduh hejo cenah kitu asa asa lebar gitu. Tong dietang pasihkeun we ka ketua jamaah. Nanti setiap hari apa itu store teh. Itu sangat membantu sekali. Atau kalau banyak ya kita punya kotak khusus atau amplop khusus, amplop zakat. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan.